Setelah menunggu 14 hari lamanya, melewati proses semai yang sangat menguji kesabaran karena harus memasukkan biji-biji yang ukurannya sangat kecil, mirip merki ayam. Satu persatu kami masukkan ke dalam lubang-lubang rokol yang sebelumnya sudah kami colok menggunakan biting-biting kecil atau lidi. Dan hari ini akhirnya kami sampai pada titik penantian itu. Bibit-bibit yang tadinya hanya butiran-butiran biji kecil sekarang sudah berubah menjadi pohon-pohon kecil. Dan hari ini tibalah saatnya kita untuk pindah tanam. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gayus. Buat yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share, and di challenge kloning-kloningannya. Oke, sekarang udah hari ke-14, jadi hari ini gue mau pindah tanam, bertani lagi. Gue mau pindah tanam, jadi yang tadinya di tempat semai, mau gue pindahin ke paralon. Udah 14 hari. Sebenarnya harusnya dari semai itu kira-kira 10 harian lah. Tapi karena hujan, gue mager bayi, jadi 2 minggu. Oke, langsung aja kita ke lokasi hidroponik 13. Nah, sekarang udah ada di hidroponik 13 lagi nih. Nih, jadi nampan, jadi ntar ini ya, semai-semaiannya nih udah kan udah dipotong-potong gini. Ntar kita pindahin dulu ke sini, baru kita pindahin ke gitu. Nih. Oke.
kelar juga gue pindah tanam dari tempat semai ke paralon sebatang dulu sambil nunggu panen. Iya. Panen masih lama banget. Ya kayak gue juga awalnya coba-coba, terus lama-lama gue ketagihan, terus akhirnya gue milih jadi rampok. Iya. Tani kagak ada duitnya. Lu pengen berak kagak sih? Gue pengen buat berak ini. Udah 1300 kali kentut gue ini. Bener dah. Udah ya, gue berak dulu. Tapi jangan lupa di sukurebek, di lekek, di komeng, di sare, and di calein kloneng-klonengannya. Oke, terima kasih.